warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Ini adalah grup terakhir yang bakal aku reaksiin dari X Factor Indonesia, dimana ini adalah Second Chance membawakan lagu It's All Coming Back to Me Now. Ini lagunya Celine Dion kalau nggak salah aku. Jadi setelah beberapa minggu kita tidak melihat penampilannya, aku penasaran banget sih sama latihan mereka, exercise mereka nih, kira-kira bakal ada kejutan apa lagi atau bakal ada sesuatu yang wah apa lagi nih ya kira-kira. Oke, jadi tak berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Vokal dan keren, dan satu apa sih, satu show gak usah panjang-panjang lebar, dia tampilkan Second Chance. Oke, ini dia Second Chance. Hai juga. Jalan apa? Apa? Nanti adalah kalian ceritakan sedikit fun fact tentang Second Chance, tapi dalam 30 detik. Oke, siap. Jangan banyak-banyak ya. Ya. 30 detik dari sekarang. Oke. Alam itu sebetulnya ada seorang penakut, dia takut banget sama cicak, bisa nangis. Oke. Saya itu adalah seorang yang kalau orang yang lain gak kenal bisa dibilang annoying, tapi sebenarnya itu baik banget dan sangat perhatian. Febrian ini paling mudah diceritai, paling dewasa. Kak Tombol itu paling suka lagu India dan suka nari-nari lagu ini. Dan rambutnya bombri. Rambutnya badai. Dan dari Kak Cecil. Brazil. Oke, berhasil. Jadi apa sih, Thomas itu suka nyanyi lagu India sebenarnya. Suka banget, terus juga dia suka main apa tadi? Biliar apa sih tadi olahraganya aku lupa. Terus dan pasti rambutnya yang haduhai sekali gitu ya, mengembang gitu. Itu ciri khasnya Thomas ya, Thomas Boli. Oke. Dadah. Second chance. Oke, ini dia Second Chance. Oh, ini lagu termasuk legend banget sih, lama banget. Jadi aku berasa kayak nostalgia juga sih ya, ngedengerin lagu ini. Apalagi dibawain Festi Group nih. Oh. Aduh. Aduh Thomas, aduh baru ternyata dibuka pembukaannya sama Thomas dan aduh soul banget suaranya, aduh soulfulnya gak nahan, aduh Thomas, ya ampun. Nada rendahnya aku gak tahan loh sama Thomas barusan. Terus juga ini Febri. Aduh Febri, aduh Febri. Waduh pecah suaranya, gawat banget. Aduh, udah lama gak dengar mereka pecah suara, berasa kayak ini ngedenger lagi setelah sekian lama. Aduh hai sekali ini pecah suara nih, ya ampun. Aduh, gak bisa nih kayak gini. Aduh. Parah banget, parah. Oh. Itu Cecil ya? Aduh Thomas. Aduh.
banget, nostalgia ke zaman dulu waktu pas masih berjaya-jayanya ya lagu-lagu kayak gini. Kalau misalkan aku apa, kalau misalkan aku liatin, aku dengerin ke papa sama mamaku nih, langsung berasa connect nih pasti ya, langsung relate banget nih sama lagu-lagu yang kayak gini. Oke. Aduh, growlnya syahdu sekali. Aku mah gak akan pernah bosan ngedengerin Second Chance itu ngecover lagu-lagu luar, khususnya lagu-lagu lama banget ya. Lagu-lagu legend kayak gini tuh Second Chance itu udah juara sih, karena mereka dari pembagian suara aja udah klop ya, pembagian suara, terus ciri khas karakter suara mereka tuh unik banget masing-masing. Dan tapi untungnya mereka bisa menyatukan itu dan membuat suatu harmoni yang luar biasa sekali, membuat suatu nada yang enak banget didengerinnya, bikin gak bosen-bosen sih. Oh, that's it. Maaf nih, merinding gak sih? Aku, kalau aku sih merinding parah sih. Aku merinding, merinding banget waktu pas tadi pas di bagian klimaksnya, pas Cecil ngambil high note, terus pas udah selesai, itu kan berasa kayak cooling down, calm down gitu kan, tapi yang chill gitu, tapi merinding sih, gak tau kenapa, merinding aja gitu, tiba-tiba bulu kuduk negernya ya. Waduh, Cecil growlannya itu loh, ya ampun. Mantap sekali, ini mau udah paket komplit, udah paket plus ini mah mereka ya. Gak nyangka loh sampai sekarang mereka masih bisa bertahan Second Chance. Ini pasti berkat dukungan teman-teman juga yang ngevote mereka. Dan mereka tuh berani ya, maksud aku mengambil resiko untuk misalkan ngecover lagu ini nih. Kayak minggu kemarin kan aku gak reaksi, kenapa? Karena menurut aku itu mereka penampilannya gak terlalu wah, tapi setidaknya mereka menuntaskan dengan baik gitu ya. Mereka kan ngecover lagunya Run, Dekat di Hati, meskipun itu bukan genre mereka, tapi mereka enak-enak aja ngecovernya ya. Jadi mereka tuh berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan ya, challenge itu mereka terima semuanya, dilahap semuanya, jadi berasa kayak menantang diri sendiri untuk lebih baik lagi lah ya intinya. Pembagian suaranya, pecah suaranya enak banget. Itu barusan siapa tuh? Thomas bukan barusan. Kayaknya sih ya, aku rasa. Soalnya Thomas tuh soulfulnya tuh gak bisa, gak usah diragukan lah ya, Thomas tuh soulfulnya bener-bener soulful, sesoulfulnya gitu, soul banget. Soul banget. Wow. Puas itu semua judges pada puas ngedengerin ngedengerin perpaduan apa suara cover mereka yang kali ini ya. Ini benar-benar sukses sih kalau kata aku ya, sukses banget. Dan enggak tahu sih, mungkin karena pengaruh udah lama Second Chance enggak ngebawain lagu-lagu yang kayak gini ya. Tapi benar-benar sih lagu-lagu yang kayak gini tuh benar-benar genre-genre aliran Second Chance banget gitu, bisa dimainin sama Second Chance, digimanain aja gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Second Chance. Buat teman-teman semuanya nih yang
nge-support mereka, jangan lupa voting terus Second Chance ya, supaya Second Chance gak tersingkir untuk minggu depannya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.